terus berupaya mendukung percepatan vaksinasi sampai dengan tingkat nasional dalam mendukung program pemerintah. Seperti kita lihat, saat ini ada vaksinator dari TNI dan Polri untuk memvaksinasi anggota TNI dan Polri. Setelah ini tentunya diterapkan seluruh anggota TNI dan Polri yang telah melaksanakan vaksinasi, kita harapkan untuk segera bisa kita tugaskan baik untuk memperkuat CPN dan PKN itu maupun sebentar lagi kita akan menghadapi arus mudik di mana wilayah Jawa Tengah memang menjadi wilayah yang menjadi tujuan pemudik. Oleh karena itu tentunya ini juga sebagai persiapan dalam menghadapi tugas yang akan dihadapi oleh masyarakat.